sementara per jam 8 pagi tadi kami sudah membuka, proses pembukaannya sudah dilakukan. Mungkin sekarang pun sudah bisa diakses kembali. Paling lambat nanti jam 10 semuanya bisa melihat dapat mengakses seluruh Indonesia. Dan kami harapkan ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi. Migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami belum berhasil atau PayPal tidak melakukan kontak dengan kami.